Oke, kemarin es krim 3 udah gue selesaikan ya. Sekarang waktunya tinggal gue kerjain serutnya. Soalnya banyak juga yang request ya, yang nyuruh gue buat bikinin bugnya. Oke, bakalan gue coba. Tapi untuk lokasinya, gue bakal mainin di 3 lokasi dulu. Yang pertama di shopping center, terus yang kedua di stall, dan yang ketiga di camping. Jadi untuk sirkus sama metro station mungkin nanti ya, soalnya belum gue cari guys. Oke, langsung aja, ini dia. Play. Oke, ini dia. Oh iya, ternyata si Ronnya itu bisa kita kerjain di sini juga ya, di rumahnya si J, di dapur, guys. Nih, bakalan gue coba ya. Ntar, screenshotnya gue ambil. Nanti gue bakalan kerjain dia di sini nih. Di antara pintu ini ya, pintu ini sama pintu ini. Nanti dia bakalan kejepit. Kejepit di sini ya. Oh ya, sekalian kulkasnya gue bakalan masukin S-Rank-nya dulu. Oke. Jadi kalau enggak pintu yang ini, berarti dia bakalan kejebak di sini ya, di pintu yang ini. Caranya mudah banget. Kita tinggal pancing aja sampai si rodnya masuk ya. Nanti gue bakalan muter. Kalau gitu, slingshotnya gue taruh dulu di sana ya, di depan pintu aja. Oke, di sini aja deh, nggak apa-apa. Sekarang gue harus ambil kuncinya. Home key. Wah, gila, kasihan banget si Mike ya. Oke, tenang-tenang. Orang jahat harus dikasih pelajaran, guys. Bakalan gua prank dia. Ntar dulu, gua bakalan pancing dulu ya sampai si Rodnya masuk dulu aja. Nah, itu dia, bagus. Biarin sampai dia masuk ke sini. Oke, bagus, masih ngikutin dia. Tuh kan, balik lagi kan? Balik lagi dia, nggak mungkin bisa masuk ke sini ya. Soalnya ini sempit banget nih, nggak muat kayaknya. Jadi dia bakalan masuknya harus lewat sini, guys. Tapi pintunya kan kebuka tuh, jadi dia bakalan nyangkut. Tapi kalau dia nyangkut di situ, gua nggak bisa keluar ya. Jadi harus dipindahin. Gua bakalan pindahin dia di sini nih. Ntar dulu. Gua harus tutup dulu pintunya ya. Gua bakalan muter. Oke, sekarang muter ke sini. Bagus. Nah, liatin. Tuh kan, liatin kan. Dia sekarang udah kejebak di sebelah sana. Di pintu sebelah sana, guys. Tuh, liatin. Bukan cuma di situ ya, di sini juga bisa nih. Di sini bisa. Ntar, bakalan gue pancing dulu. Gue bakalan tembak dia. Pakai slingshot ya. Biarin, sampai dia ke sini. Ah, kan liatin. Tuh, kan. Kejebak lagi kan. Jadi sekarang aman. Aman banget. Udah, guys. Sekarang gue bakalan abisin dulu slingshotnya ya. Tinggal 2 lagi nih. Tanggung banget. Nah, ayo, 1 lagi. Nah, sekalian nih gue kasih. Udah, sekarang aman. Oke, jadi bukan cuma di situ ya, di lokasi yang lain juga ada. Ntar gue bakalan buka dulu pintunya. Oke,
Nih, di sini juga ada nih. Di shopping center ya, stall sama camping dulu. Kalau sirkus sama metro station belum gua cari ya, mungkin nanti guys di video yang berikutnya aja ya. Jadi sekarang gua bakalan ngeprank dia di 3 lokasi dulu. Yang pertama gua bakalan pergi ke shopping center ya. Soalnya kemarin ada yang komen juga ya. Katanya, "Bang, ternyata si Ruth-nya bisa kita masukin ke dalam kolam ikan." Oke, bakalan gua coba ya. Dan bukan cuma kolam ikan, gue bakalan jebak dia di bawah eskalator. Jadi ada dua ya di sini. Dan sekalian gue bakalan ambil juga ikan emasnya, guys ya. Soalnya di sini gue bakalan ambil senjata ya yang ada di stall. Jadi gue bakalan mancing dulu. Tapi sekarang gue bakalan coba tembak dia dulu di samping kolam ikannya ya. Nah, selain kolam ikan, gue bakalan jebak dia di sini nih, di bawah eskalator ini. Nah, di sini. Nanti di saat dia bangun, dia nggak bakalan bisa kemana-mana lagi. Bakalan kejebak di sini. Oke. Mana dia? Oh, di atas, liatin. Oh, itu, liatin. Ini thumbnail gue ya, yang ada di ice cream yang kedua nih. Oh, dipajang di sini rupanya. Oh, itu dia. Ntar, ntar, ntar. Gue bakalan tembak di sini aja. Oke. Oke. Sekarang tinggal masukin aja ke dalam kolamnya. Oh, nyangkut ya. Nah, liatin aja guys. Nanti di saat dia bangun, dia nggak bakalan bisa kemana-mana lagi. Ini dikit lagi nih. Oke, oke. Beres ya. Tunggu aja sampai dia bangun. Sambil nunggu, kayaknya gue bakalan ambil pancing dulu ya. Sekalian gue bakalan mancing juga ikan emasnya. Kemarin gue main itu nggak ada ikan emasnya ya. Sekarang muncul juga dia. Oh, oh. Ini harus didorong ya. Oke, oke, oke. Ini pancingnya. Fishing rod. Siap. Nah, lihatin tuh kan. Dia udah bangun. Dan dia nggak mungkin bisa turun lagi dari kolam ini. Nggak bakalan bisa tuh. Udah kejebak dia. Oke, gue bakalan mancingnya di sini aja ya. Ntar, gue harus dapetin ikan emas nih. Di sini ada 5 ikan Nemo ya, sama 1 ikan emas. Oh, langsung dapet. Lihatin. Oh my God. Nah, lihatin. Lihatin kan. Ikan itu nyala ya. Nah, jadi di perut ikan ini ada kuncinya, kunci senjatanya. Ntar, kalau gitu ikannya bakalan gua taruh dulu ya di mobil. Sekalian nanti gua bakalan coba jebak dia lagi di bawah eskalator ya. Oke, ikannya gua taruh di sini aja. Aha. Sekarang gua bakalan coba jebak di sini nih. Lihatin, dia nggak mungkin bisa turun lagi. Gak bakalan. Nah, gue bakalan coba tembak lagi, guys. Oh, dia nggak lihat ya? Oke. Sekarang gue tinggal dorong aja sampai dia masuk ke dalam bawah eskalator ya. Ini harus buru-buru ya, cuma 1 menit doang soalnya. Nggak berasa. 1 menit doang. Oke. Oh, nyangkut rupanya. Nyangkut dia, nyangkut dia. Nah, kepalanya udah masuk, sekarang tinggal kakinya. Oke, udah ya, cukup di sini. Di sini juga bisa. Tunggu aja sampai dia bangun. Nah, biarin, biarin. Tuh, kan, liatin kan. Gak mungkin bisa keluar lagi, gak bakalan muat. Kalau gue naik ke sini ya, ke atas eskalatornya, dia bakalan langsung masuk ke bawah eskalatornya. Lihatin. Wah, abis pokoknya guys. Gue siksa. Bukan cuma ibunya ya, anaknya juga gue siksa nih. Dan ini masih banyak loh, bukan cuma di sini ya. Masih ada 4 lokasi lagi yang bakalan gue jebak dia. Tenang, santai. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut lagi, gue bakalan jebak dia sekarang di stall. Kalau di stall ini lebih ekstrim nih.
Gue bakalan coba jebaknya itu di tempat legendaris ya. Di kulkas. Tapi bukan di dalamnya. Ini di depan kulkasnya. Ini dia. Dan kayaknya untuk misalnya si Rodnya nggak perlu pakai elektrogan ya. Pakai buaya aja biar lebih greget, guys. Oke, tapi sebelum gue jebak si Rodnya, gue bakalan ambil senjatanya ya. Gue bakalan taruh ikannya ke tempat makan buayanya. Oh, itu dia, itu dia. Oke. Taruh di sini. Tunggu sampai buayanya makan dulu. Oke, langsung disamperin kan, liatin. Ah, bagus, bagus. Tuh kan, langsung dimakan kan. Dan ini kuncinya nih. Key of showcase. Oke, gua ambil dong. Oh, masuk dia, masuk dia, masuk dia. Oke. Tutup dulu pintunya biar aman. Nah, kan langsung dimakan kan. Lihatin, langsung digigit ya. Tapi ini kejauhan ya. Ini kejauhan, nggak bisa guys. Gua nggak bisa masukin ke dalam gudang ini ya. Kalau bisa dia pingsannya itu harus di sini nih, di depan pintu ini. Soalnya ini waktunya cepet banget ya, cuma 1 menit doang, jadi nggak bakalan keburu. Dan nanti gue bakalan jebak dia di sini guys ya. Di depan kulkas ini. Jadi kita tinggal pingsanin aja si Rodnya di sini ya, di atas ember ini, lalu buka kedua pintu kulkas ini. Dan otomatis dia bakalan kejepit kan, dan nggak mungkin bisa kemana-mana lagi. Jadi mudah banget sih. Oke, senjatanya gue ambil dulu. Oh, sekalian ya. Ini pintunya harus dibuka juga. Oh, kayaknya sih kalau gua belum mati, ini guntingnya nggak bakalan ada deh. Nggak bakalan ada. Tuh kan, nggak ada kan. Oh, berarti di sini gua harus mati dulu ya. Gitu. Wah. Mau nggak mau ya, berarti gua harus bunuh diri ke sini. Oke lah, nggak apa-apa ya. Gua bakalan mati dulu aja, biarin. Oke, gua pasrah. Pasrah, pasrah. Nah, biarin. Ini. Gua samperin nih. Nah. Oke, nggak apa-apa guys. Soalnya di sini gue harus dapetin gunting ya. Soalnya kalau pintu toko ini ya, kios ini nggak bisa dibuka, nanti buayanya nggak bisa kita jebak. Soalnya di sini gue bakalan jebak juga sama buayanya guys, sekalian ya, dua-duanya. Gue bakalan kurung juga buayanya di sini, di dalam ruangan ini. Nah, ini guntingnya, oke. Taruh aja di sini ya. Nah. Nah, sekarang tinggal gua pancing aja sampai si Rodnya mati ya. Biarin. Oh, ketahuan lagi. Oke. Masuk enggak? Oh, masuk, 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 masuk. Oh, digigit lagi. Digigit lagi dia. Aduh, nggak bisa kejauhan ini. Taruh dulu. Wah, ini kejauhan nih. Kayaknya nggak bakalan cukup waktunya ya. Taruh dulu guys, gue harus tunggu dulu sampai si Rodnya bangun dulu nih. Nggak bisa nih. Oke. Biarin. Nah, di sini aja gue bakalan tembak suruhnya di sini ya. Oke, tunggu sampai dia bangun dulu deh. Sabar, sabar. Kalau buayanya nanti gue bakalan kerjain dia di sana tuh. Nih, di sini nih. Nanti gue bakalan muter juga ya. Lumayan lama juga dia pingsannya. Oh, udah bangun. Udah bangun dia. Bentar, gue pancing dulu deh. Oke. Bagus. Mana buayanya? Oh my god, oh, di situ dia rupanya gila.
ngapain dia coba? Oh, kayaknya susah deh. Susah ya kayaknya ya. Gua bakalan pancing aja deh sampai buayanya datang ke sana juga. Ayo buruan. Dikepung dua-duanya. Oke. Tutup pintunya. Nah, kan bagus. Digigit ya. Nah, lihatin. Tuh kan. Mati deh guys, ayo buruan. Di sini aja deh, enggak apa-apa. Ini waktunya bentar banget sih. Cuma 1 menit doang ya. Ini harus buru-buru didorong. Ayo, dikit lagi. Taruh di atas embernya ya. Kalau bisa sih semuanya guys, dari kepala sampai kaki ya ini ya. Harus dimasukin semuanya. Dan ini harus buru-buru ini. Oh, enggak. Ini enggak bisa nih. Kakinya harus kejepit juga. Oh, ini enggak tahu nih. Enggak tahu ini, tunggu aja deh. Tunggu sampai dia bangun dulu ya. Ini enggak tahu ini berhasil apa enggak nih. Soalnya kakinya di luar ya. Oke. Oh, berhasil. Berhasil ya, Tin, tuh kan. Langsung kejepit kan. Nah, ini nih yang gue maksud. Jadi kita harus dorong dia sampai masuk semuanya, guys. Nah, bagus. Tuh, dia tuh nggak mungkin bisa kemana-mana lagi. Nggak mungkin. Nggak bakalan bisa dia. Udah kejepit di sini, di stall ini ya, untuk selama-lamanya. Udah. Coba pintu ini gue tutup juga. Udah aman. Aman banget. Aman. Nah, sekarang gantian. Tinggal buayanya ya. Kalau buayanya nanti gue bakalan jebak dia di sini nih. Gue bakalan kurung juga ya. Oh, ini kursinya harus dilepas juga dong. Nah, ini nih. Ini harus dibuang nih. Oke, gantian. Sekarang buayanya, giliran buayanya. Itu dia. Oke, ayo sini. Come on. Ayo. Hah, bagus. Dia ke sini. Tutup pintunya. Masuk nggak? Tuh kan masuk dia kan? Oh my god, liatin guys. Oh. Terlentang dia. Oh my god. Taruh pintunya, gue tutup aja deh. Udah. Udah, dua-duanya udah terkurung. Kok bisa ya? Bisa terlentang kayak gitu buayanya. Aneh banget ini. Liatin. Nah, coba. Waduh, ini senjatanya gue buang aja deh, biarin lah. Tuh, lihat. Sekarat tuh buayanya tuh. Kok bisa kayak gitu ya? Aneh banget ini, guys. Nah. Ini konyol banget ini, gila. Ini konyol, serius. Coba, gue bakalan lempar buayanya pakai gunting. Gue bakalan coba benerin ya. Posisinya harus bener dong, jangan kayak gitu. Aduh, bisa nggak? Tetap aja nggak bisa ya. Oh, bisa. Bisa, udah. Dia sekarang udah normal lagi ya. Udah bener tuh. Tuh, kan nggak bisa keluar. Tenang aja, nggak bisa keluar dia. Udah kejebak. Dua-duanya udah kejebak di dalam kios ini. Nah, sekarang aman ya. Aman. Gue udah puas sekarang. Oke, lanjut lagi. Tinggal satu lokasi lagi ya yang bakalan gue jebak. Gue bakalan jebak dia sekarang di camping. Nanti untuk sirkus sama metro station nanti ya. Mungkin di video yang berikutnya aja guys ya. Oke. Nah, kalau di camping ini, gue bakalan jebak dia di tangga rumah pohon tuh di sana di depan, liatin. Caranya juga mudah banget ya. Kita tinggal tembak aja di saat dia lagi naik di tangganya. Di saat dia lagi naik, kita tembak. Nanti setelah dia bangun, dia bakalan stuck juga, guys. Dan bakalan hilang kekuatannya. Dia tuh nggak mungkin bisa nyerang sekarang. Oke, ini senjatanya bakalan gua ini dulu ya. Isi ulang dulu. Nah, ini dia. Oke, sekarang siap. Gua bakalan tembak si Rodnya di atas tangganya ya. Di tangganya. Di saat dia naik, kita harus buru-buru tembak dia.
Coba lihat nggak dia? Kita harus pancing dulu sampai dia ke sini. Mana dia? Ntar dulu guys. Oh, di mana dia rupanya ya? Oh my god. Oh, di situ dia rupanya. Bagus, bagus, bagus. Nah kan, tembak aja langsung. No, bagus. Jadi di saat dia naik tangga ini, kita harus buru-buru tembak ya. Ntar ini senjatanya gua taruh dulu sini deh. Nah sekarang tunggu sampai dia bangun. Nanti di saat dia bangun, dia bakalan stuck, bakalan lari di tempat dan kekuatannya hilang. Dia tuh nggak mungkin bisa nyerang ya, beda sama di glitch yang sebelumnya ya. Kalau di yang sebelumnya kan yang ada di shopping center itu dia bisa nyerang ya, kalau kita samperin kita bakalan mati. Kalau di sini aman, aman banget. Tunggu aja dia sampai dia bangun dulu. Oke. Dan di sini kita bisa naik juga loh ke atas pagarnya ya. Kita bisa pergi keluar area camping ini pakai motor. Tapi nanti gue bakalan bahasnya di video yang berikutnya aja ya. Sekarang gue bakalan tunggu dulu sampai si Rodnya bangun dulu aja. Ini agak lumayan lama ya. Oh, kan liatin. Liatin kan? Dia udah terkena stuck. Bakalan lari di tempat terus. Dan kekuatannya hilang nih. Gue bakalan samperin ya. Dia tuh nggak mungkin bisa nyerang. Tuh, kan? Aman. Aman banget. Liatin kan? Nggak bisa nyerang dia. Beda. Beda sama jebakan yang ada di naik Borehood sama di stall yang tadi ya, sama di shopping center itu beda. Kalau di sana kalau kita samperin dia ya kita bakalan mati guys. Kalau di sini enggak. Aneh banget kan? Aneh banget. Jadi sekarang aman banget, kita bisa selamatin si Liz-nya, kita bisa ambil kunci merahnya ya. Dengan sangat aman. Oke. Okay? Kalian boleh coba ya, silahkan. Atau mungkin kalian nemu juga glitch-glitch yang lainnya ya, yang ada di lokasi yang tadi gua bahas ya. Kalian coret aja di bawah. Nanti gua bakalan coba juga, guys. Biar gua sama teman-teman yang lain tahu juga ya. Jebakan apa aja yang ada di Ice Cream 3 ini, oke? Mungkin segini aja video dari gua. Nanti next video gua bakalan lanjutin lagi di lokasi camping. Oh, bukan camping ya. Lokasi sirkus. Ya, sirkus sama metro station.